Ya, hello people in the world, balik lagi sama gue Dipong with Five. Dan guest hari ini adalah guest yang beberapa penonton gue itu menunggu-nunggu gitu ya, untuk kolaborasi dan ngobrol-ngobrol. Jadi sebenarnya ini santai aja, podcast juga ngobrol, yeah, tapi ada kegiatannya lah gitu ya. Langsung persembahkan aja sama gue, Oza Rangkuti. Mantap, halo. Buat orang-orang yang belum kenal, coba lu introduce yourself. Coba ada lu siapa, gimana gitu. Gua Oza Rangkuti, seorang podcaster. Banyak yang DM gua juga, Bang. Bang, lu collab dong sama Korigor, sama Coki Muslim gitu. Gua bilang, ya lu bilangnya ke sono dong, jangan ke gua. Gua nungguin dipanggil doang. Oh iya, tapi lu memang fokus utamanya di channel itu hanya komentar SJW aja apa gimana tuh? Karena gua menariknya dia, konten-konten dia dan konsep-konsep dia, pikiran yang gue kayaknya udah gak bisa gitu. Dan lu bisa mencurahkan itu kayak, anjing nih orang harus diajak ngobrol. Apalagi kalau ada alkohol, ngobrol alkohol kayak pas aja. Jujur. Vibe banget ya? Vibe banget, ih masuk dia loh. Makanya kita buka dulu deh. Kalau yang belum tahu, seperti biasa ya, Black Tea Anti Anxiety. Menemani Pong with Vibe. Sebelumnya lu udah nyoba? Belum, gue juga penasaran nih vibe-nya rasanya gimana. Oh gitu? Bahkan nih anti-anxiety nih. Anti-anxiety, wow. Iya. Soalnya kalau SJW kan, apa namanya, yel-yelnya kritis-kritis anxiety. Iya. Nah, yeah. Pas. BTW ini ada ininya, biasanya ada easter egg. Oh, easter egg-nya? Iya, cuman minuman ini yang selalu ada easter egg. Ini sebenarnya bisa dibuka. Nah. Oh, itu apa sih? Quotes-quotes Instagram. Yang bikin Gen Z itu lebih semangat lah hidupnya. Gitu. Cita rasa tak khas Indonesia yang harum, segar dalam sentuhan kreasi. Sang pemilik berselera tinggi. Itulah pokoknya vibe ya. Sebelumnya pernah main pong nggak? Pernah main pong. Rulesnya kan kalau dilempar boleh ditangkis. Kalau di sini nggak. Lu lempar biasa. Kalau gua masuk, gua bacain question. Kalau lu masuk, lu bacain question. Dan kalau lu nggak mau jawab, ada ini. Vibe ya, kalau nggak mau jawab ya. Iya, yeah, langsung aja totor gitu ya. Langsung aja kita mulai kali ya. Ya. Siap. Tapi sebelum mulai kita tanya-tanya dulu, lu stay di mana? Apa gimana? Kan gue belum kenal-kenal juga nih. Kok dia percaya gitu, sini aja yuk collab, dateng gitu kan. Lah kata gue, bukannya dia sesuai protokol banget kan gitu kan. Lah tapi dia mau datang ke sini. Gimana coba? Nah itu gue mau nanya nih. Ya gue sesuai protokol ketika semua masih sesuai protokol, gue sesuai. Oh iya, iya. Ya kalau gue sesuai protokol yang lain pada bikin-bikin tenda-tenda kan percuma juga gitu. Oh iya betul sih. Sama kayak kejadian di McD ya. Iya. Tapi gue udah swab negatif gue. Udah swab negatif? Gue udah swab negatif. Okay. Tapi sebelumnya ada gak kayak keluarga lu yang kena positif corona atau gimana gitu? Keluarga sih enggak ya, temen gitu ada sih temen. Oh ada? Senior-senior gue di stand up sih ada beberapa yang. Tapi udah pada sembuh sih. Tapi lu percaya berarti corona itu ada? Oh sangat. Percaya gue. Mati karena corona percaya? Percaya. Oh percaya. Percaya. Pure corona meninggal? Ya. gue ngefans banget Jering sih itu oh, aja. Oh gitu aja. Kesimpulannya situ aja. Oh situ aja arahnya ya? Tapi iya, gue percaya. Masuk, minum dulu. Emang kita mendadak? Kita anaknya mendadak. Okay. Oh iya. Lu nanya ya? Iya gue nanya, lu minum dulu. Ini kita sediakan oke satu. Gue nanya berarti ya. Black tea, mantap. Gimana tuh rasanya menurut lu? Enak ya. Alus. Iya. Tapi biasanya kalau minum lu sukanya apa? Vodka, whisky atau apa? Kalau yang gitu-gitu sih tequila paling gue yang gitu-gitu. Anjir, gue malah gak kuat. Cuman gue kalau sama tongkrongan gue sih paling anggur-anggur aja inti saat. Oh anggur-anggur biasa aja ya. Coba kita tanya. Kalau boleh teriak goblok ke orang di depan mukanya langsung, lu akan teriak ke orang ya? Orang, siapapun itulah. Yang kalau bisa halayak umum tuh taulah minimal gitu kan. Nih, tanpa konsekuensi hukum, konsekuensi sosial ya. Iya. Banyak ya. Wah banyak ya? Siapa ya? Banyak ya? Keresahannya banyak berarti dia? Luffy Agiza lah satu ya. Oh satu Luffy Agiza ya? Goblok menurut gua tuh orang. Kenapa tuh menurut lu? Menurut lu gimana? Enggak dia kan sarjana psikologi kalau gua baca-baca gitu kan. Yeah. Tapi kok lu malah kayak gitu maksudnya? Lu lebih kayak psycho lu dibanding sarjana. Emang pandangan lu apa sih menurut dia salah kan dia kayak, ya dia mungkin dengan embel-embel saya kebebasan berpendapat. Nah. Itu ibaratnya kayak teman di kelas yang comel aja gitu. Oh gitu? Bu nih Ozo ngomong jorok nih pemerintah tolong dong kata-katanya dipatenin. Itu menurut gua rese. Oh iya, tapi gue baru tahu dia mempermasalahkan hal itu tuh ketika memang sudah ramai sekali. Tapi sebelumnya kenapa dia mempermasalahin gue nggak tahu, sumpah ini serius. Cari ketenaran aja gue rasa sih, mungkin ya. Gitu, ini gue ngelempar, ini nggak boleh langsung mantul. Jadi, oh iya tadi ada satu rules yang lupa. Jadi gini, kalau kita 3 kali nggak masuk, lu boleh freestyle. Freestylenya boleh dipantulin sini ke sini, yeah. Bebas. Berarti mantul meja juga nggak boleh kan, harus langsung. Harus langsung. Oh. Woi, mantap. Biasanya guest tuh nggak masuk dulu sekali, ini masuk ini ya. Berarti gue nanya nih, lu tuh minum tapi. Oke. Okay. Nah, kalau ditawarin bikin settingan nikah dengan KKI dengan bayaran 1M, take it or leave it. 20M mau deh. Murah parah gue anjing.
Enggak lah, gila lo, enggak lah. Kan tidak boleh mempermainkan hati orang ya. Oh, waduh. Oh, karena itu ya, bukan karena alasan lain. Bukan atau... karena alasan lain lah. Ya, dia kan lucu. Lu enggak mau emang ngobrol sama dia? Ngobrol mau. Aneh kan kalau orang enggak mau ngobrol sama dia kan karena unik. Iya, benar. Gua menurut lu gimana tuh? Menurut gua keren dia. Maksudnya dia bisa mencapai fame segitu tuh menurut gua hebat dia. Maksudnya dia enggak terlahir dengan apa seksi-seksi atau apa. Dia tidak terlahir dengan itu. Tapi dia sampai ke titik fame segitu menurut gua sih jago justru. Oh gitu. Berarti dengan fame yang dia buat nih sah-sah aja berarti tuh kayak gitu. Sangat sih menurut gua. Sangat-sangat sah-sah aja. Oh, iya. Mungkin orang melihatnya kekurangan malah dijadikan kelebihan kan ya. Iya. Gini kok jadi bijak gini ya? gua butuh Oza yang podcast kesel aja sih sebenarnya. Kayaknya kurang banyak kali ya. Lu berarti enggak mau 1M ya? Enggak mau gua 1M sih. Andika Mahesa kan dulu kan juga settingan kan. Sekarang oh iya. Survive aja. Ambil aja Bang, padahal orang ngecengin lu tahun 2 tahun lah. Udah gitu lupa lah ya. Lupa. Ya, makanya 20M deh. Biar agak kebungkam lah gitu hati gitu kan. Coba. Nah, ini masuk mulu. Kurang jauh kali mejanya nih. Coba ya, minum dulu dong. Tapi kegiatan selain lu berarti fokus di YouTube apa gimana? Gua stand up juga, gua jualan juga, gua buka tempat kayak lu juga gitu Bang. Tadi samalah pinggir jalan juga gitu kuliner dulu. Makanan gitu. Di Jakarta Pusat dekat daerah Bendungan Hilir situ. Oh, di Ben Hill. Di Ben Hill dekat tempat gua open mic stand up dulu pertama gitu. Oh, berarti kayak lu hubungan sama kayak Suci Suca gitu gimana? Enggak. Suci sekarang teman-teman gua sih banyak sih yang keterima sih. Dulu gua belum berani gitu kan. Misal gua punya materi stand up nih, tapi gua malu-malu bawainnya gitu, takut kelihatan sok pinter atau apa. Akhirnya gua bawain di podcast-nya deh gitu. Enggak deg-degan, cuma di kamar doang gitu awalnya Bang sebenarnya. Itu siap. Cuman kenapa gua ngundang dia karena banyak banget konten-kontennya yang mengingatkan saya dengan kategori yang 115 kilo. itu benar-benar hal-hal yang enggak tahu kenapa ya gua sekarang ngerasa kayak kok gua enggak bisa kayak gitu ya. Tapi itu banyak yang komen ke gua gitu tau Bang, banyak bilang, "Bang, itu si Koregor tuh dia kayak elu dulu." gitu. Dibilang gitu. Ya makanya kata gua, "Wah, ini apa nih?" Oh iya, lu berapa bersaudara? Tiga. Lu anak keberapa? Anak kedua. Berarti anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Iya. Ini menurut intel saya, sebenarnya intel saya tahu. Nih kayak gue tahu nih arahnya nih kemana nih kayak. Hal yang lu nggak suka dari Ovi Rangkuti. Hal yang gue nggak suka dari Ovi Rangkuti anjing. Susah juga ya, harus pilih satu ya, apa ya? Kayaknya kalau dia ngomong itu berarti banyak. Berarti banyak dia. Bingung milih yang mana nih, asalnya banyak gitu ya. Gua punya mobil 2 pintu, kok gua enggak dikasih gitu. Bangsat. Enggak, gua iri. Kata Intel. Enggak, gua iri sama ketenarannya aja sih. Oh gitu. Iya, yeah, dia tiba-tiba ngelonjak aja gitu, melewati semua band-band yang gua suka tuh kebalap semua sama dia gitu. Sedangkan gua kayaknya udah nyoba dari bertahun-tahun ngeband gitu, stand up, bikin konten, followers belum ada 1/10 followers dia gitu. Oh, mungkin lu harus pacaran sama selebgram sih kayaknya sih. Tapi itu kan lebih susah lagi justru dong. Ya, tapi dia emang pacaran sama selebgram. Oh, gitu. Lanjut ya. Yo. Anjing. Aduh, anjing lah. Aduh. Ini sekali lagi boleh mantul berarti. Boleh. Ya. Ini udah berapa kali tadi? 2 ya. Sekali lagi harus. Kalau gua enggak masuk. Anjir. Tapi kan mantul. Kalau mantul enggak boleh mantul, ya. Mantul enggak boleh. Enggak aci itu ya. Enggak aci. Aduh. Nah, udah 3 kali enggak masuk nih ya. Mantul nih ya. Mantul. Jadi kalau freestyle itu kalau masuk 2 kali minum, 2 kali nanya. Yoi. Oh, gitu. Ini itulah memang, boy. Ini 2 kali minum ya? 2 kali minum. Cuman lu suka sports gitu gak sih, men? Enggak, gue paling enggak bisa gue sports. Catur doang gue dulu pas kecil. Wah, harus coba sama gue. Gue suka banget catur, men. Parah. Oh, suka banget catur suka. Ya? Dulu belum ada Queen's Gambit sih. Kalau udah ada, gue udah keren. Dulu tuh. Oh, jadi terus inspirasi sama Queen's Gambit? Enggak, kan dia baru sekarang kan. Dulu di pas gue SD tuh yang eksis tuh yang jago bola, gitu-gitu. Oh, iya. Gue dulu enggak bisa olahraga, gue diketawain. Wah, anjing, ada catur gak sih? Duh, gue udah lama nih. Enggak main. Nih, siap, gue nanya lu ya? Lu nanya gue ya? Gua, iya. 2 kali nanya berarti gue ya. Oh iya. Kalau disuruh milih, ninggalin stand up, fokus di podcast, atau ninggalin podcast, fokus di stand up? Anjing,
gila susah-susah nih pertanyaan nih. Ini udah kayak mata Nacho nih kontennya Koregor nih bang. Intel. Intel canggih ya, Intel canggih. Ah, fokus di podcast kayaknya ya. Podcast. Fokus di podcast. Sebenarnya gue lebih nikmatin ngelakuin stand up sih, tapi persaingannya lebih berat sih menurut gue. Teman-teman gue lucu-lucu banget karena lu pada lu anjing nih. Yang masuk-masuk suci sekarang gitu, yang gak ikut suci juga canggih-canggih. Menurut gue persaingannya lebih berat, jadi kalau harus pilih, mungkin gue pilih podcast kali ya. Oh berarti based on karena teman-teman lu juga udah mungkin pada terjunnya lebih dari gue. Iya. Sama beberapa orang emang kayak lebih talented juga gue rasa di dalam berkomedi. Gue berarti dua kali, tadi udah dua kali minum ya? Oh ini pertanyaan lagi, satu lagi ya? Iya, sekali lagi. Anjing pertama kali lo gue masuk freestyle. Oh baru pertama kali itu masuk freestyle? Iya. Siapa orang atau geng yang bikin lu resah tapi gak pernah pengen dan lu takut buat lu bahas di podcast kesel aja? Aduh, geng atau? Orang. Anjing. Ya kalau dia menjaga nama baik kan ada ini ya. Kali aja, aduh gue lagi brand deal nih sama dia atau lagi temenan nih, tapi gue kesel, nah, kan banyak hal ya. Gue five aja deh gue deh. Mungkin ntar kita habis syuting sampai minum juga cerita. Boleh. Ini tuang sendiri aja ya? Iya, boleh. Kotor aja gini, gak usah banyak. Oh, kokop. Yoi, kokop aja. Nih, bukanya, oh gini ya. Untuk pertama kalinya gue masuk freestyle. Ini gue freestyle juga atau dari awal lagi, dari lurus lagi ya? Tadi udah ya freestyle, coba ya. Belum ya? Belum gue. Belum, ya belum sekarang. Belum freestyle ya? Oh. Enakan freestyle bro emang. Gue gak pernah gak boleh mantul main ginian tau. Orang tuh mantul semua mainnya. Wah anjing. Sebel juga ya, dua kali minum. Dua pertanyaan ya. Nah. Nah ini harus dijawab sih ya. Sebut satu public figure cewek yang lu follow, bukan karena kenal, tapi karena suka lihat fisiknya. Pasti ada lah. Atau mungkin lu dulu awalnya karena fisiknya, tapi sekarang lu kenal gitu, bisa aja kan. Oh gitu. Iya. Karena fisiknya. Kalau karena fisiknya nggak harus follow ya, mantau-mantau aja gitu. Mantau aja. Cuma gue sebenernya waktu itu nggak langsung follow sih sebenarnya. Tapi bukan karena fisik sih, karena personalitinya sih. Cuman ya memang mungkin karena gue udah kenal sama orangnya juga, dan dia pun jadi salah satu model video klip gue juga, Lola sih. Body language dia tuh nilainya tuh beda sama orang lain gitu ya. Cuman orang umum biasanya mikirnya kan ya lu jual tete atau apa. Cuman gua tahu dan kenal sama orang ini yang benar-benar dia bisa mengexplain body language ini harus lu appreciate loh. Kayak gitu sih. Oh, nah, Lola ini. Iya, Lola Zeta tau kan. Dengar-dengar doang sih, pernah belum pernah lihat orangnya deh kayaknya. Itu sih. Dan personalitinya bagus banget sih dia. Jadi kayak ya pas juga lah diajak kerja sama dan mau waktu itu. Karena kenal akhirnya tapi. Ya. Oh iya. Satu lagi nih ya. Satu lagi. Sebut satu drama atau sensasi artis yang paling bikin ganggu. Paling bikin ganggu. Banyak sih anjing, banyak banget sih yang paling ganggu. Emang masih ada sekarang drama atau sensasi artis sih? Yang lama sih ya, bukan yang sekarang kan. Sekarang udah pada waras lah kayaknya ya orang-orang ya. Sebenarnya bukan drama ya, mungkin itu keresahan mereka, cuman kita mikirnya jadi drama. Pertama, Twitter aja ya, ini Twitter ya. Yang gua paling sebel dulu bayar exposure, tuker exposure. Oh, tuker exposure. Iya, itu paling gua kesel dulu. Karena maksud gua gini, ini kan rahasia umum ya. Sebagai ya influencer, public figure, atau apapun itulah, even perusahaan pun. Pasti kan ada benefit yang kita dapat kalau kita kerja sama atau apapun itu ya. Exposure ini untuk sebagian orang memang ada nilainya. Dan itu kita juga udah tahu sebagai pelaku. Iya. Tapi kenapa sih harus dieksploitasi? Dan jadi artinya jelek. Ah, lu mau mentang-mentang public figure, lu pengen nyewa mobil, misalkan lu pengen hotel, villa, tinggal barter di Instastory. Kan itu sebenarnya sudah jalan dari tahun ke tahun, dari zaman apa ya, Roma Irama kali gitu kan, maksud gue yang memang ya udah nih artis atau apa atau ini bapak direktur siapa ya nggak kan kayak gitu kan. Tuh yang penting pernah ada historical di situ. Ya dulu nggak ada jadi masalah sama kayak AdSense. Dulu tuh komentarnya di comment section YouTube cuman demi fame, lu gini banget sih. Nggak pernah ada yang sekarang demi AdSense. Padahal ya orang tuh udah tahu ini tuh ya ada AdSense-nya. Tapi jangan dibahas itu. Karena kalau lu ngebahas itu ya lu sama aja kayak ngebahas ya mentang-mentang PNS, lu demi gaji. Iya. Lu mentang BUMN, lu demi gaji. Ya. Itu kan jadi nggak enak. Dan yang anjingnya, yang gua nggak suka, pemikiran orang-orang yang memang pemerhati dan penikmat sosial media menyamaratakan semuanya. Benar sih. Itu yang gua nggak suka. Berarti SJW-nya dong yang lu sebut. Iya, SJW-nya nganjing juga gitu. Lanjut lah. Aduh. Nih nggak boleh mantul lagi berarti ya. Yoi. Anjing. Aduh anjing. Aduh. Sekali lagi freestyle. Biasanya kekuatan Bima Arya. Ganjil genap. Anjing. Bangsat. Kenapa teriakannya itu ya? Karena baru Bogor ya, baru terjadi Bogor ya. Wah, aduh freestyle nih. Ya.
Aduh, jauh banget. Berapa sih freestyle tuh? Dua kali sekali? Sekali. Oh, sekali doang ya? Oh, abis itu biasa lagi ya? Gua ya. Ya, masuklah. Aduh! Kipak. Wah, anjing. Mulus tuh. Nah nih, jawab jujur, saat terjun ke industri musik, kenapa lebih milih solo dan tidak ngelanjutin Help Me Survive? Kalau lebih survive. Lebih bebas atau lebih, kan kalau band biasanya ribut mulu tuh ya? Iya sih, pasti kalau band ribut. Iya, cuma, pasti, ya. Iya pasti. Ya. Pasti lah namanya kan. Bayar studio dong, Nyet. Nah, lu ngalamin gitu kan? Kata nggak, gue pacaran dulu. Eh, sih. Emang aneh, terlalu pop banget, bro. Ini terlalu industri nih. Nggak idealis ya? Nggak idealis. Coba kita setting, wah kurang kiri nih, kurang kiri nih. Padahal sepop-popnya lu kadang itu udah indie, main tenang aja anak band. Tapi atas kenaikan genre indie ini, menurut lu gimana? Lu kan pelaku musik cukup keras juga sama kayak gua dulu. Iya. Menurut lu gimana? Sah sih menurut gua bang. Maksudnya emang orang-orang yang viral sekarang emang deserve di situ menurut gua ya. Yang kayak semuanya lah, you name it, Pamungkas, Arito gitu-gitu, Hindia segala macam ya emang. Ya mereka bisa narik kuping. Kan sebenarnya kan kuping masyarakat doang yang jadi juri sih kalau menurut gua di industri musik ya, indie ataupun major gitu. Iya. Nah, lu tipe orang yang memang genre apa culture kalau di musik? Culture sebenarnya kayaknya. Maksudnya ini yang lebih gue suka atau yang lebih lu prefer? Karena kalau genre tuh industri, kalau culture tuh ibaratnya intisari dari si genrenya gitu loh. Culture juga gue rasa berkurang semenjak beberapa tahun terakhir, semenjak kayaknya orang tuh ngeband sendiri-sendiri aja gitu. Maksudnya bukan jelek juga ya. Maksudnya mereka bikin karya, cari yang rame, bikin yang bagus gitu. Jarang kan beberapa tahun lalu tuh masih sering tuh acara-acara kolektif lah yang patungan nyewa venue gitu-gitu. Karena kayak udah agak enggak pernah gitu. Mungkin circle pop tuh solid ketika lu udah sampai di atas gitu ya, misalnya lu udah sukses baru temenan. Kalau metal kan dari sama-sama gembel kan biasanya. Nah, gue dulu kayak gitu. Makanya gue culture sih kalau pilihannya dua itu sih. Lu kenapa solo? Bukan karena itu dong. Kalau solo ya memang satu-satunya kan kebebasan. Nah, udah gitu ya, ini sebenarnya salah satu genre yang memang gue denger banget gitu. Kalau metal dulu kan memang lebih ke sosok skill aja. Maco. Pembuktian diri ya. Pembuktian diri. Terus kalau Help Me Survive kenapa bubar ya karena sibuk sih, bukan karena apa-apa, ribut enggak ada sih. Tapi lu punya band berarti sekarang? Ada di Spotify? Masih ada band. Boleh dipromo dong. Apa tuh? Piston, tolong dicari ya. Piston. Piston namanya. Genrenya apa tuh? Punk. Genrenya punk ya, motorhead-motorheadan gitulah. Oke. Heavy rock betul. Kalau punk kan lebih ke MXPX. Iya, itu yang punk murni lah, no effects gitu kan. Gua enggak sepunk itu kita, bukan metal. Kintir, saya makan dedakan tuh biasanya. gokil nih gua. Ini gua ngalah deh aja. Yang lain sebagus gua gak sih poin-poinnya? Enggak sih, kemarin sih. Uus berapa Uus disini? Uus menang, cuman gua sisa satu. Nah, wah nih, sebut satu nama public figure yang menurut lu sok-sokan edgy. Edgy sendiri pun relatif ya sebenarnya menurut gua ya. Edgy itu relatif loh. Sosokan edgy yang gue tahu berarti dong. Iya. Yeah. Apa yang gue kenal? Kalau yang gue kenal nggak ada total. Tapi kalau yang gue nggak kenal juga gue nggak tahu siapa ya. Ini gue minum bukan karena gue menaman ya, tapi gue bener nggak tahu. Cuma gue nggak tahu. Sosok edgy. Karena biasanya kalau yang edgy itu mati sendiri. Iya. Yeah. Karena nggak bisa adaptasi. Tapi gue setuju, yang sosokan edgy pasti nggak nyampe sih harusnya, nggak nyampe di titik public figure ya mungkin ya. Mungkin, tapi gini, menurut lu mendingan idealis yang realistis atau tetap realistis aja? Kalau lu sanggup idealis terus sih idealis terus, kecuali lu udah kepepet nih ya udahlah korbanin lah idealis gitu. Menurut gue gitu, kalau lo masih punya misalnya ya sumber pendapatan lain kan gak bisa dibohong, itu juga salah satu faktor kan. Menurut gue stay idealis, tapi kalau lo udah kepepet, lo mau gak mau harus sell out gitu, menurut gue sih sah-sah aja. Makanya gue dari dulu, gue gak pernah sewa tuh misalnya ada band keren tiba-tiba masuk major label, menurut gue ya gak apa-apa, dia mau merit kali, mau punya anak kan sih. Maksudnya harus keren mulu demi lu pada yang gak jumpa apa-apa, nonton dari YouTube doang juga, lo anjing. Lu gak ngasih makan dia, ngentot gitu. Soalnya lu so mainstream lu bang, tapi nih gua transfer 1,5. Nah itu boleh. Boleh, ini bener. Lu ngatain doang bang, kayak lu. Bener, ini gua suka nih. Semua pikiran nih sama gua, nah. Wah. Setelah punya band, jadi komika di podcast Kesel Aja. Tujuan lu bikin podcast emang pengen menyuarakan atau sekedar konten yang lu buat? Gua juga gak tahu nih. Sekedar, mungkin bukan konten, sekedar komedi sebenarnya. Sekedar komedi? Iya. Awal tuh gua gak pernah bahas current issue sebenarnya. Gua kayak keresahan gua pribadi aja, temen gua kenapa gitu-gitu. Sampai sekarang pun beberapa masih. Cuman karena episode gua udah banyak, jadi abis juga keresahan yang deket. Akhirnya gua mulailah komentarin current issue. Cuman sebenarnya gua gak ada niat mau apa, speak up atau mewakilkan gitu. Apalah panjang umur perjuangan, gak sejauh itu mikirnya. Kadang suka ada tuh bang, aktivis-aktivis gitu kan. Bang, lu jangan mau dibungkam bang, lu harus memperjuangkan freedom of speech segala macam.
bilang kayak, men gue gak ngurusin gitu-gitu, gue pengen ngelawak doang sama penonton gue, karena gitu. Lu kenapa ketawa lu? Cak. Kenapa? Lucu aja ada yang minta itu, gak mau dibuka apa. Iya, aktivis-aktivis gitu, ngasih-ngasih link gitu bang, ngasih ini yang nolongin Ananda Badudu gitu-gitu. Gue bilang, anjing lu kejauhan lu. Gue cuman, nah, ini susah nih udah tinggal dikit ya. Wes asik. Kok cepet ya sama dia main ya? Bikin liga aja lah di sini lah besok-besok. Kok kayak gini caranya? Kalau hanya ada dua pilihan hidup, mending yang mana? Jadi SJW dengan jutaan followers atau bikin ormas dengan ribuan pengikut? Tahi amat nih. Kayaknya ini nanya ke lu juga deh. Gua ya apa ya? Ya SJW lah, ngapain gua jadi ormas aja? Iya. Ngapain ini? Tapi jadi SJW dengan jutaan followers ya bagus dong, maksud gua keren lah. SJW banyak followers mah mantap gitu. Iya. Semua orang menurut gua punya sisi SJW sih, Bang, dalam hatinya ya, tergantung kita mengontrolnya aja gitu. Jadi kalau gua sih milih yang SJW sih, lu ormas. SJW lah. Mau gua ormas, takutnya gua nanti warnanya cuma satu warna doang. Kalau enggak aku takut. Oke oke, satu lagi bang ya. Lah kok lu lagi? Oh itu belum freestyle ya? Sorry. Freestyle dong. Nah. Anjing. Bangsat. Pat sama nih. Tinggal dikit malah masuk-masuk mulu ini. Oke. Jangan inilah. Tim risetnya bangsat nih, tim risetnya. Dalam konten podcast Kesel Aja episode Lebay Illness, lu bilang kalau lu sekolah gak mau ada bullying, ya lu homeschooling aja. Apakah itu artinya lu mendukung bullying dalam sekolah? Iya sih kayaknya kalau gue bilang. Anjing lu pengen ngebully karena lu tukang bully. Kalau bullying senioritas gue dukung sebenarnya. Maksudnya perlu menurut gue. Tapi kalau bullying teman sepantaran sih batas gue verbal sih, Bang. Udah batas gue sebully-bullynya gue ucapan aja. Karena teman gue juga ngebully gue kayaknya mentok di verbal ya, beberapa ada sih yang apa meluarin celana, nendang kepala gue gitu ada. Cuman kalau gue pribadi di verbal aja menurut gue itu harmless harusnya. Kalau sakit hati lu katain balik, kalau sakit hati ya pukul aja temen ini terus 2 minggu. Bahayakan lo. Iya, cuman orang kan nggak mentalnya nggak sekuat kita yang milenial, bro. Kan kita milenial dong. Iya. Yeah. Tahun berapa sih batasnya? Sampai tahun 98. 98 iya, milenial. Nah, Gen Z ini kan goys. Mereka tuh lebih ke anxiety yang ditunjukkan, dicengin dikit, bete. Terus udah gitu sayat-sayat atau apalah itulah, gue nggak tahu. Nah, cuman maksud gue, apakah memang zamannya harus jadi lemah gitu? Gue mikirnya gitu. Apakah gue juga salah ngomong gini? Serba salah loh. Lemah iya, gitu ya? Iya lemah gitu. Karena kalau gue yang lawan lah gitu. Iya. Gue ada senioritas, ada pukul-pukulan, tawuran segala macam. Terus kayak ngetes-ngetes ada juga sama senior. Cuman abis itu kita oke aja, salaman aja, santai nah, aja, gitu. Karena gue nya nggak baper. Yeah. Gitu. Beda case ketika gue baper, gitu loh maksud gue. Tapi kan coba lo bayangin, sekolah nggak ada ceng-cengan, nggak ada tatar menatar, nggak ada ribut gitu. Kayaknya saling support aja tuh kayak keren, ini lu bagus, ini juga bagus, ini kamu cantik, kamu ganteng, kita semua positif lah di sini. Gitu. Gak asik men sekolah kayak gitu. Sih, atau lu kayak bapak lu ini, mak lu ini, sekolah mah kayak gitu kalau gue bilang gitu. Pertemanan yang tahan lama biasanya gitu-gitu bang kalau yang gue beratin ya. Iya harusnya kan. Nah, teman-teman basa-basi tuh setahun dua tahun lost contact biasanya. Bener gitu. Malah kalau yang apa ya, yang muji doang itu basa-basi kalau menurut gue. Bullying pangkal solid men. Bullying pangkal solid. Oke. Okay. Kalau di YouTube Uus nih dapat nih quote. Balik lagi, berarti lu mendukung bullying dong. Dalam level yang wajar. Kalau kayak apa cewek lu grepein gitu ya gua enggak mendukung juga, misalnya gitu. Karena kan orang kan dikatain ganteng aja dia yang tersinggung gara-gara sekarang udah ada kartu Yu-Gi-Oh. Iya dong. Iya kan? Makanya serba salah dong. Ketika lu ngomong mendukung bullying, ya berarti semua bullying. Itu makanya menurut lu gimana nih? Iya ya, kalau misalnya pertanyaan tertutup ya, lu dukung bullying nggak gitu ya? Gua kayak tetap didukung sih bang. Maksudnya ada dampak negatifnya, tapi menurut gua banyakan positifnya. Ini nggak tahu benar apa salah ya nih. Pendapat gua doang sebagai yang ngalamin sih gitu. Bullying bagus kalau menurut gua. Untuk mental naik ya? Untuk mental naik dan itu dia apa teman yang kita bawa lama tuh orang-orang yang ngatain kita kok, yang ngatain bapak lu ini za, ini lu nggak bisa olahraga lu, banci lu, nah yang gitu. Itu sahabat-sahabat gua sekarang. Karena dia tahu kekurangan lu. Iya, dan gue juga kayak gitu, gue katain balik gitu, gue gak nge-tweet gitu. Gak bikin trend. Iya, gue gak masukin ke TikTok, gue kasih lagu-lagu melo saja. Kebanyakan sosmed kayaknya, mas. Kebanyakan sosmed sih, anjing sih. Gue ya? Iya. Wah, nyaris tuh. Rukawa.
Kalau 3 point Mitsui, kalau 3 point Mitsui. Mitsui. Lu pecinta anime juga? Lumayan, beberapa anime lu nonton gue. Apa? One Piece? Slam Dunk, Attack on Titan, Dr. Stone gitu-gitu. Dr. Stone gak tau sih. Mending mana? Karir stand up hancur atau Piston bubar? Anjing, susah banget. Tim risetnya nih gokil nih, tim risetnya nih anjing. Karir stand up hancur atau Piston bubar ya? Nah, gue minum deh. Tau-tau kalau ngomong jadi doa bang. Anjing susah banget, nggak nyangka aku pertanyaannya susah itu. Ini gue kan? Iya lo. Ipa memang. Itulah memang. Dia kalau lagi sendiri latihan ya kayaknya. Jago anjing. Ini adalah Pong with Vibe dari Santiago. Oh. Santai tipsi agak goyang. Oh agak aja ya. Agak aja. Sebutkan hate comment yang paling bikin lo ketrigger. Ketrigger. Gue tuh malas yang normatif gitu bang, yang kayak jadi dia head comment gini yang banyak dikasih fabrikasi gitu, kayak bang gue bukannya gak seneng ya, tapi ini pendapat gue pribadi nih, sekedar mengingatkan aja, tapi menurut gue no offense tapi ini terlalu ini bang bla bla bla. Nah gue malas dan gue gak akan balas yang gitu bang. Yang gue balas tuh yang direct aja, kayak ah lu sotoy lu za, itu gue balas. Itu ada yang benar-benar orang kayaknya udah kesel banget tuh di Instagram ya, dibilang kayak anjing lu kontol, lu botak tolol, lu badan lu tuh gendut, urusin tuh muka lu gitu-gitu, udah muka lu tablo gitu, sok tau. Nah itu gue balas. Oh. Maksudnya lu kalau mau nge-hate gue kan konten gue juga ngomel-ngomel bang, lu kalau mau ngomelin gue sangat terima, tapi kalau lu sok yang kayak sok bener, kayak sekedar mengingatkan, gue malah males gitu. Biasanya gue ketrigger sama yang gitu-gitu justru. Oh, malah kalau yang straight to the point enggak ya? Gue malah demen yang gitu-gitu, karena soalnya gue mikirnya, oh ini orang sama kayak gue nih sifatnya gitu. Sama. Lu juga gitu ya? Iya sama, karena terlalu banyak apa ya, nggak mau namanya jelek aja. Yeah. Gitu maksud gue, ya gue konten apalah itu ya. Ya resikonya mungkin ya orang yang nggak setuju nyerang. Ya gue nggak ada masalah, tapi ya lu nggak usah sok suci. Karena, karena konten gue pun ini nggak positif banget gitu. Bukan negatif, tapi nggak positif lah gitu kan. Bukan hal yang baik lah gitu. Gitu loh, itu sih yang gue sebel. Ih gak liat anjing. SJW anjing. Anjing. Sebutkan satu fakta yang orang lain tidak tahu tentang saya. Fakta tentang gue yang orang lain gak tahu ya. Oh. Iya. Maksudnya mungkin teman dekat lu tahu, cuman publik sebenarnya gak harus tahu banget lah. Tapi menarik. Fakta tentang gue ya apa ya? Misalkan dulu calon mantu lu selebgram terkenal gitu kan yang kita tahu. Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu gitu. Calon apa? Calon apa? Calon mantu kan? Calon ipar. Calon ipar atau calon mantu? Bangsa, calon ipar lu putus karena. Nanti kalau ada jaminan abang gue nggak nonton sih, gue mau aja sih cerita sih. Tau-tau dia kayak, lu demi konten, lu ngomongin keluarga sendiri lu, Zah, lu. Ya, tentang lu aja sih, ya. Tentang gua apa ya? Paling tadi tuh yang gua cerita di tempat kopi lu, yang gua pernah di UI tuh, kayaknya gua nggak sering cerita juga bang ke orang bang. Karena dulu gua masuk UI juga nggak jujur-jujur banget sebenarnya. Jadi di UI kan nggak cuma SIMAK sama SNMPTN doang. Ada kayak jatah orang daerah gitu, bang. Nah, dia tuh, misalnya kuota 14 nih. Nih kalau nggak salah ya, dan ini zaman dulu nih, mungkin di sana beda. Misalnya ikut 11, itu mau nggak mau suruh menuhin kuotanya gitu. Misalnya 11 orang bego semua nih ikut tes nih, tapi jatah bangkunya tuh ada 14, semuanya masuk. Nah dulu gue terbang ke Aceh, gue tesnya di situ gitu, makanya gue masuk. Wah gue goblok dulu, tapi gue masuk, makanya gue DO. Karena gue maksain. Oh tapi lu memang bukan karena case atau apa enggak? Karena case enggak. Cuman teman-teman gue bilang gitu, kayak ah lu karena masuknya juga udah haram lu Zah, makanya lu dikeluarin. Itu paling, gue sering cerita gue DO, tapi gue jarang cerita yang ini, cara gue masuk UI itu gitu ya, karena kurang seru untuk gue bikin konten juga gue mikirnya gitu. Ada slot lah intinya lah ya. Ada slot lah intinya lah. Wah susah ya tiba-tiba gitu ya ternyata ya. Gak segampang yang gue lihat ternyata. Saya seperti ini pun tidak semudah itu soalnya. Latihan dia nih, kalau lagi sendiri nih lu pada gak ada dia sendiri lu latihan dia. Tidak semudah itu gitu bro. Anjing 4-0 gue. Pertanyaannya tadi gue gak boleh nanya balik ya sama lu bang. Boleh, sok aja. Ngobrol aja santai. Apa yang tadi dong? Sama kayak gue yang orang gak tahu tentang lu. Sebenernya kemarin udah dijawab sih. Gue... Dijawab kemarin ya? Pernah udah dijawab. Jadi gue punya konten dulu Papa Chris. Oh yang kemarin dikasih bunga. Iya, sebenernya representasi memang bokap gue udah gak ada dari awal gue nge-YouTube. Oh. Dan gak banyak yang tahu, cuma tahu teman-teman deket aja. Oh gitu. Iya. Karena dulu waktu gue pertama-pertama naik, banyak banget yang nanya. Bukan so eksklusif, cuman ya udah lu tahu gue dan konten gue aja. Iya,
gue aja gitu. Kalau lu pengen ngasusin salah satu public figure, siapa? Ya lu anjing nih orang harus ketangkap gitu. Ketangkap ya? Misi bangsat atau enggak minimal lu harus dikena social punishment lah. Oh, social punishment. Jangan Luffy Agizal. Ya itu ya itu udah ya. Tapi harus public figure ya, Bang ya. Ya yang banyak orang tahu lah. Public figure gue rasa enggak ada karena semua pasti udah kena, Bang gitu. Tapi kok kayak di TikTok itu orang biasa banyak menurut gue yang harusnya antara ditangkap atau enggak kena social punishment gitu. Tapi mungkin karena yang nonton juga tolol jadi dimaafkan aja. Apa tuh contohnya sih? Karena gue bukan penonton TikTok. Gue nonton TikTok ya, tapi TikTok tuh parah, Bang. Ya balik lagi ke Gen Z tadi, maksudnya kita main sosmed tuh lebih ke memperlihatkan diri kita seperti apa. Kalau gue bilang beberapa tuh emang ngincer angka gitu. Kalau sekarang ya, gue nggak tahu nih. Banyak yang misalnya yang ini yang paling simpel dan paling umum di TikTok nih. Misalnya gue di tempat ngopi lu nih, misalnya. Nah ada cewek yang cakep nih sendiri gitu kan. Nah itu gue rekam dari jauh gitu candid. Gue upload di TikTok, gue kasih lagu gitu, Tuhan tolong aku katakan pada itu privasi orang anjing. Lu bawa Tuhan lagi yang tolong. Goblok. Yang paling klimaks tuh ada bang nih, sumpah ya lu bisa cari di YouTube nih. Jadi dia tinggal di dia lagi staycation di hotel nih. Hotelnya ini. Dia staycation cewek-cewek nih. Cewek-cewek cowok lah. Seberangnya tuh apartemen. Nah, ada orang begini, Bang. Yeah. Di apartemen. Enggak tahu tuh suami istri atau apa kan. Dia oh my god, guys, kalian harus lihat ini. Dan itu viral. Dan yang komen kayak WK doang gitu. Itu toxic banget menurut gue. Itu toxic sih. Itu karena privasi orang. Privasi dan orang. Dan gak semua hal tuh bisa dinaikin di sosial media. Kalau dinuntut, bisa loh itu. Bisa harusnya. Sekarang ada lagi yang lebih parah, tapi Bang, gue bilang. Jadi, ini baru seminggu yang lalu nih. Karena gue tahu karena banyak yang DM gue. Ini sejarah ya. Jadi, ada lagu yang populer di zaman PKI gitu kan. Jadi, zaman PKI itu ada lagu namanya Genjer-Genjer tuh. Suka di style gitu. Sehingga kakek nenek kita gitu, kakek nenek gue sih udah gak ada ya, tapi kakek neneknya Gen Z biasanya trauma sama lagu itu. Jadi kalau denger tuh mungkin teringat masa-masa menyeramkan itu gitu kan. Nah Gen Z bangsat ini bikin tren di TikTok nih, misal lu kakek gue nih, lu lagi bengong gitu, itu gue style gini lagunya, gue rekam gini. Nah itu kakeknya ada yang langsung nyambit lah, ada yang kayak langsung flashback gitu, gue kasihan liatnya. Tapi itu dijadikan konten dan laku, Bang, dan kayak nggak ada yang sadar kalau itu zolim gitu. Ya aneh kan, kok bisa aneh ya Instagram, YouTube sama TikTok itu kayak kok penontonnya bisa sebeda itu, apa sebodoh itu, apa gue nggak ngerti gitu. Gue memang kurang suka TikTok, cuman gue juga appreciate apa yang ada di TikTok sekarang gitu, ada kreator-kreator yang bagus, banyak banget. Gue sangat appreciate. Cuman ada hal-hal yang kayak gitu yang ganggu. Malah sekarang gue nggak point of view ke joget-jogetnya. Emang gue yang kayak gitu, yang anjing-anjing. Yeah. Kok lu bisa kayak gitu, gue nggak bisa bangsat gitu. Oh, gitu. Coba kalau gue kayak gitu, wah kecaman. Tak ketangkep lu. Oh, gue lupa kan gue star. Kalau star apapun dimasalahkan. lupa. Ya maksud gue sebelnya gitu. Lu yeah. Kalau mau nyari fair, mau nyari adil. Anjing lu semua gitu. Gua juga pengen dong kayak gitu, maksud gua mungkin ya beda hal tapi kayak sebebas itu iya. Gitu maksud gua. Tapi kenapa dia tidak dimasalahkan, gua jadi dimasalahkan. Kayak gitu loh, kan anjing gitu menurut gua. Ya karena bener angka, Bang. Ibaratnya lu di panggung yang penontonnya lebih banyak, jadi lu bikin blunder dikit tuh orang nyerang lu kan. Ada lu di sini segalanya sedikitnya bisa menyuarakan lah apa yang terkadang gua mau nyuarain tapi malas gitu. Karena udah bukan concern gue gitu. Dengan ada lu di sini, lu bisa lebih speak out loud, gue seneng aja sih. Kayak gitu, dan harus ada yang kayak gitu. Itu kayak butuh banget kita yang kayak gitu lagi. Karena belum ada lagi. Tapi emang banyak yang bilang gue, katanya meneruskan legacy Korigor tuh, Pak. Ya, tapi dengan cara dia lah. Dia beda, dia punya cara sendiri, dia punya teknik sendiri. Dan ya dia punya karakter sendiri, itu yang jadi nilai plus menurut gue gitu. Ya, pasti lu banyak sih, Bang. Soalnya gue aja kadang ada yang DM minta izin gitu. Kayak, Abang Oza, gue izinnya bikin podcast mirip-mirip kayak lu ya gitu. Nah, pas gue denger nih, mirip banget. Dan gue gak apa-apa, tapi maksud gue harusnya lu cari yang lu banget aja gitu. Jangan samain kayak gue, pasti lu punya sisi lain yang gue gak kepikiran kok. Ya berarti lu udah start. udah ngikutin ya at least ya. Ya kalau gue sih sebenarnya semua sah-sah aja ketika memang tujuannya relate lah, itu aja sih intinya. Enggak yang mencari-cari sih kalau menurut gue gitu. Dan adanya lu di sini sangat banget membantu untuk orang-orang bisa speak up lagi gitu. Mudah-mudahan ya. Makanya lu jangan kanan lah, udah kiri terus. Iya, keseimbangan ekosistem, keseimbangan. Ada pesan-pesan atau lu mau promosi apa boleh di sini, men. Bebas. Podcast kesel aja deh. Coba lu cek di YouTube. Coba aja dulu satu. Kalau lu suka, nonton yang lain. Kalau lu enggak suka, ya udah minggat, enggak apa-apa. Siap. Podcast kesel aja lu. Podcast di Spotify ada juga? Spotify sebenarnya lebih banyak di Spotify, Bang. Pokoknya lu cek aja langsung podcast kesel aja atau follow di Oza Rangkuti. Yo, iya. Thank you banget, Bang, udah datang, Bang. Sama-sama, Bang. Thank you nih. Kayak gini. Tos gue ini. Dua kali ya. Nah, saya tentu channel gue, share, like, subscribe, please.